Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mempersembahkan Anugerah Penyiaran Bali 2021. Acara ini mengusung tema Penyiaran Sehat, Masyarakat Cerdas dan Bermartabat. Nominasi Program Acara Anak PT Bali Ranada Televisi atau Bali TV dengan judul Kreasi Anak. Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali atau TVRI dengan judul Anak Indonesia Rare Lemuki. PT Trans 7 Denpasar atau Trans 7 dengan judul Bocah Petualang. Dan pemenangnya adalah teman, ayam memang salah satu binatang peliharaan kesukaan masyarakat Bali. Memelihara ayam bisa menjadi hiburan sepulang sekolah atau untuk melepas lelah setelah seharian bekerja. Ya, dapat juga. Nominasi program acara berita PT TPI 11 atau MNC TV. Judul acara Lintas iNews Bali. PT RCTI 7 atau RCTI. Judul acara Seputar iNews Bali. PT Media Televisi Denpasar atau Metro TV. Judul acara Berita Sepekan. Dan pemenangnya adalah Nominasi program features tentang Bali. Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali atau TVRI dengan judul Sepatu untuk Bali. PT Bali Ranada Televisi atau Bali TV dengan judul Tradisi Nangluk Merane di Desa Pakraman Kubuslie. PT Mediantara Televisi Bali atau Kompas TV Dewata dengan judul Barong Brutuk atau Penjaga Trunyan. Dan pemenangnya adalah salah satunya adalah tarian sakral Barong Brutuk. Nominasi program iklan layanan masyarakat PT Bali Ranada Televisi atau Bali TV dengan judul Buah Lokal. PT Mediantara Televisi Bali atau Kompas TV Dewata dengan judul Ayo Migrasi ke TV Digital. Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali atau TVRI dengan judul Ekonomi Bangkit, Indonesia Tangguh. Dan pemenangnya adalah gaya gen beli buah import Subemal bedik man. Beli nawang, kualitas buah lokal itu tidak kalah dengan buah import beli. Ya asane lo. Nominasi presenter atau pembaca berita televisi terbaik PT Mediantara Televisi Bali atau Kompas TV Dewata dengan judul Kompas Dewata Pagi. PT Fajar Kebenaran Nusantara atau RTV.
Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia, Stasiun Bali atau TVRI. Dan pemenangnya adalah apa kabar kamu? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Siang. Ya, selain tiga informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Kali ini spesial Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Ya, bagaimana perayaan Hari Kemerdekaan kamu? Mungkin di antara kamu juga ada ya yang memakai pakaian daerah seperti saya. Ya,